Sampai ada kapal aku nih. Gak kapal aku aja lah kau. Baik, kita pergi sana. Ambil kapal aja lah. Ah, lepas ni kita cari kereta ya. Nah, kata aku 10 buka. Hari kedua iaitu hari yang last kita nak tinggalkan Terengganu lah. So belakang kita ni ada macam tak ada baru bagi Kuala Terengganu. Jadi siapa-siapa yang tak pernah datang sini, datanglah. Ya, yeah, betul. Jambatan ni, jambatan ni dibuka kepada orang awam setiap hari dan akan ditutup apabila jambatan tu dibuka. Macam itulah. Sini kita nak pergi kedai tayar. Orang ni nak tukar tayar. Ya, tayar botak. Tayar botak lah. Lepas tukar tayar, kita top up minyak. Lepas tu kita akan shoot terus ke jalan pantai ke arah mana? Teh. Ya, Teh. Okay. So, tak ada apa sangat. Kita jumpa di hentian berikutnya. Teh. Yeah. Yos. Jadi, hari kedua. InsyaAllah perjalanan hari ni cuaca pun baik macam semalam. Cuma hari ni mungkin lagi jauh kan dari semalam kan? Haa, jauh sikit. Boleh semua lancar lah. Oh, terbaik. Boleh masuk dia belum lah. Boleh. Kat panas laut ni. Panas sikit.
jeli kan? Haa. Kan? Kan? Sikit lagi. Geli. 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 Dah panas, tak panas. Haa? Apa yang ada buntut? Ya, bu. Ambil lah sembako tu. Eh, hey, luar buruk, dalam cantik. Ya ke? Hmm. Dia punya propeller pun tak nampak. Macam mana jalan? Luar tinggal dalam kondo. Kita ada di Tasik Banding. Kita pun terehat sekejap. Menikmati keindahan alam sebelum jadi ciptaan Tuhan. Sebelum kita meneruskan perjalanan ke Greek yang dah tak berapa nak jauh dah nak sampai. Dekat tu. Lepas tu kita akan rehat sekejap di Greek untuk tambah minyak. Lepas pada tu kita akan shoot terus ke Kulim. Kulim mana bang? Kulim Kedah. Lapar tak? Lapar tak? Dah kenyang. Dah kenyang kena sup tulang terkentut-kentut dalam atas motor. Buang angin. Okay. Kita dapat rehat sekejap. Nikmati keinginan dalam. Kena lakam. Okay. Lepas tu kita akan terus ke Shell Greek untuk menambah minyak, nambah berat badan, teruskan perjalanan ke Kulim untuk menaiki lebuh raya utara selatan kelas dan berhenti rehat di, dah kita check-in hotel kita, hotel yang telah ditempah. Dah call tadi, dia kata setakat ni cuma ada berhenti 2-3 orang je lah melepotkan diri. Malam belum jadi lagi. Oh, boleh, boleh, boleh. Okay. Alright. Hi. Bye.